Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Tiga Andrea. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang giving a warning. Nah, giving a warning is an expression in English used when we want to remind or warn someone about something. Nah, gunanya apa ekspresi tentang peringatan ini ketika kita mengingatkan atau memperingatkan seseorang terhadap sesuatu? Baik teman-teman, untuk bagian yang pertama ada prohibition warning untuk menunjukkan larangan atau peringatan yang benar-benar jangan ngelakuin hal tersebut. Nah, biasanya ditandai dengan dua kata untuk pengingat bahwa itu merupakan larangan yang bersifatnya kuat atau melarang seseorang. Nah, biasanya kita pakai satu, yang pertama ada kata don't, tidak atau jangan. Yang kedua ada I warn you, atau bisa pakai penekanan must. I must warn you. Saya memperingatkan kamu atau saya harus memperingatkanmu. Nah, langsung aja let's see in the context. Yang pertama, don't blame her, jangan menyalahkan dia. Mungkin ada sebuah konflik dan dia temennya lagi menyarankan jangan mempersalahkan dia atau jangan menyalahkan dia. Mungkin kita bisa nyari faktanya dulu. Yang kedua, kita bisa menggunakan don't step in the grass. Nah, maknanya jangan. Sudah ada kata penekanan jangan, maka dari itu ini merupakan ciri larangan yang bersifatnya kuat atau prohibition warning. Nah, di situ dibilang adalah jangan menginjak, melangkah, ataupun jangan juga berjalan di rumput ini, in the grass. Mungkin ada sesuatu yang membahayakan sehingga temennya atau orang lain memperingati orang tersebut untuk jangan berjalan di atasnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan phrase yang seperti ini, I warn you. Kita bisa memperingati orang lain dengan kata ini, saya memperingatimu atau saya harus ada penekanan kata must. Langsung ke konteks. It's a wonderful restaurant. Itu adalah sebuah restoran yang luar biasa. But, ada kata but. Kemudian ini yang menjadi penekanan larangan. I warn you, saya memperingati kamu, it isn't cheap. Itu tidaklah murah. Mungkin dimaksud itu memang bagus, tapi sesuai dengan kualitasnya, pasti harganya pun juga mahal. Makanya dia melarang. Ataupun memperingati aja sih, kalau kamu ke sana ya udah, berarti harus siap dengan harga-harga yang disediakan dengan kualitas. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah jenis warning yang bersifat tidak terlalu kuat ataupun bersifat biasanya ini digunakan untuk mengingatkan seseorang untuk hati-hati atau lebih kepada nasihat kepada orang lain. Nggak seperti yang sebelumnya, prohibition warning. Dia terlalu kuat untuk memperingati seseorang. Nah, ini hanya mungkin bersifat tolong hati-hati aja atau tolong lebih baik jangan ngelakuin hal tersebut. Bersifat lebih ke nasihat. Makanya kita biasa ini yang mostly kita gunakan paling sering, misalnya be careful, tolong hati-hati. Kemudian kedua, make sure you did your homework. Kamu harus pastikan bahwa kamu udah ngelakuin atau udah ngerjain tugasmu. Yang ketiga adalah watch out, awas. Nah, ini ada frasa yang kita mengungkapin watch out, awas. Nah, kemudian yang terakhir adalah I wouldn't swim there if I were you. Saya nggak akan berenang di sana ketika atau kalau saya jadi kamu. Makanya di sini ada konteks wouldn't, I wouldn't. Bisa dipakai if I were you. Ini bisa dipakaikan ngapain aja bisa, verb-nya di sini. Cuman kita bisa memakainya dengan saya nggak akan bla 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 ngapain jika saya jadi kamu di posisinya. Nah, ini hanya sekedar untuk membuat orang hati-hati terhadap suatu konteks ataupun suatu peristiwa. Dia tidak untuk menguatkan ataupun memperingati secara terang-terangan, lebih kepada nasihat. Baik teman-teman, to sum up, untuk meringkas semua materi kita pada hari ini, jadi ada dua jenis bagaimana kita mengekspresikan larangan kepada seorang teman, seorang keluarga, ataupun orang lain yang kita kenal. Nah, yang pertama adalah prohibition warning, untuk memperingati seseorang secara kuat. Intinya adalah benar-benar melarang orang tersebut dengan tujuan baik. Kemudian yang kedua adalah recommendation warning, atau lebih kepada bermakna menyuruh orang agar hati-hati melakukan sesuatu, atau juga bisa memberikan nasihat melalui recommendation warning ini. Jadi kalian bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari kalian, terutama dalam berbahasa Inggris. Baik teman-teman, kalau kalian suka
sama video kali ini dan juga ingin mendapatkan lebih banyak eksplorasi tentang pembelajaran bahasa Inggris, kamu bisa ngikutin channel ini @0EnglishCourse. Dan kemudian terima kasih banyak udah mengikuti videonya sampai akhir. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.